Beralih ke Liga Bola Sepak Tempatan. Ketua Jurulatih Bola Sepak Kuala Lumpur, Yusri Cik Lam, menjadi jurulatih pertama musim ini mengumumkan peletakan jawatan serta-merta. Keputusan dibuat atas rasa kebertanggungjawapan prestasi hamba skuad City Boys dalam saingan Liga Super yang mencatat kekalahan kelima berturut-turut sekaligus berada di kedudukan terbawah Liga. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLSA, Nokman Mustafa, walaupun agak berat menerima keputusan yang dibuat oleh Yusri sendiri, namun setelah berbincang dari hati ke hati termasuk bersama pengurus pasukan Muhammad Hamidi Abu Bakar, pihak pengurusan menerima dengan hati terbuka. KLSA juga mendapati desakan segelintir penyokong dilihat antara faktor Yusri yang pernah membimbing Kelantan mengambil keputusan berkenaan. Mungkin pada saya satu keputusan yang beratlah pada coach. Tapi kami kena terima, walaupun coach terpaksa bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku, dan kami rasa sepatutnya, pada saya lah, sepatutnya coach tidak dikenakan tindakan yang diadakan daripada inilah, daripada penyokong-penyokong yang menyebabkan coach terpaksa membuat satu keputusan yang agak drastik. Buat sementara waktu, penolong jurulatih Chong Yifat akan mengambil tugas sebagai pengendali sementara sehingga pengganti baru dikenal pasti oleh KLFA. Nokman meminta diberikan masa sekurang-kurangnya sebulan untuk mencari pengganti baru bergantung kepada kemampuan kewangan KLFA. Setakat ini, sekurang-kurangnya 5 jurulatih telah pun mencuba nasib untuk mengemudi skuad warga kota itu. Yusri akan diberikan pampasan gaji 2 bulan. Mengikut kontrak, bekas pemain Perlis yang dilantik sebagai jurulatih Kuala Lumpur pada Disember lalu sepatutnya berakhir November ini.